أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Al-Falah, yang saya kasihi Tuan Bilal, tidak lupa juga AJK Surau Masjid, Biro Dakwah Masjid, yang saya sayangi dan saya cintai juga para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh penduduk USJ 9. Jika ada salah dan silap ataupun terkurang daripada saya, mohon diberi teguran. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya, makcik dan saya, abang dan saya, kakak dan saya, adik dan saya, kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya kurang sihat lah ni. Ni kali pertama saya sampai kat sini. Cantik masjid tuan-tuan. Saya perkenal diri saya dulu. Nama saya Muhammad Syafiq bin Maslin. Umur saya 21 tahun 5 bulan. Pecah rekod lah ni. Paling muda hari ni. Yang kedua, sekali-sekali, umur saya 21 tahun. Saya dilahirkan di negeri Perlis, tapi saya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan pegangan akidah saya Al-Asy'ariyah Al-Maturidi. Tuan jangan risau, sifat 20 pun saya belajar. Dan saya sekolah rendah, sekolah kebangsaan Oran, di negeri Perlis. Sekolah menengah, sekolah menengah agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis. Sekolah tu dulu, kalau tuan-tuan nak ambil ulama yang terkenal, nama dia arwah Tuan Guru Dato' Harundin. Dah meninggal lah. Dato' Asandin, lagi semua adik-beradik dia sekolah tu. Dan ada lagi bekas Mufti Kedah Dato' Badaruddin. Dato' Badaruddin sekolah tu juga. Kalau tuan-tuan nak ambil artis pun ada juga. Artis dia ustaz, tapi dia artis juga. Nama dia Ustaz Ahmad Nabil Ahmad, penyanyi kumpulan Faiz, pengacara khutbah Jumaat TV1. Ha. Saya pun sekolah tu juga. Dan saya baru habis praktikal di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat. Dan saya juga baru habis diploma syariah dan undang-undang di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan saya juga baru sambung 2 bulan yang lalu. Minggu depan dah nak final dah ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang, kuis juga. Jadi tuan-tuan, ada masa kita jumpa lagi. Jadi saya duduk dekat Selangor ni dekat 4 tahun lah. Ni baru kali pertama sampai sini. Okay, saya ni dia menjelma macam tu je, sebab saya tak boleh ambil ceramah bulan ni dekat sini, bulan dekat sini, sebab tak boleh. Saya suka ganti je. Jadi dalam masa yang singkat ni, jom sama-sama saya cerita kat tuan-tuan hari ni. Kedua, yang kedua tuan-tuan boleh faham tak bahasa utara ni? Boleh ha? Boleh ha? Ni panggil apa sini? Ayak juga?
Ayak tak apalah, senang sikit lah. Tak payah saya susun, saya susun, susun bahasa. Okey, tiga. Tuan-tuan tengok saya ni macam sabar. Macam Ustaz Don kan, sebiji. Saya tak nafikan memang sama sebiji. Satu, sebab boleh jadi ya, boleh jadi. Boleh jadi Ustaz Don tu pensyarah dekat kuis. Pensyarah saya. Kedua, saya orang utara. Tapi saya nak cerita sikit saja dekat tuan-tuan. Macam mana saya boleh jadi macam ni. Saya tak cerita kosong. Saya tak nak ceramah kosong. Tuan-tuan balik tak dapat apa. Tak nak. Saya nak tuan-tuan dapat walaupun pengalaman diri saya. Saya nak tuan-tuan dapat juga. Okey, jom. Saya tuan-tuan sebenarnya wallahi tak pernah minta pun nak jadi macam Ustaz Don. Tak pernah langsung. Hari ni kuliah saya yang ke 1,600 lebih dah. Saya ceramah daripada tingkatan 4 tuan-tuan. Saya tak pernah minta pun nak jadi macam dia. Boleh jadi saya jadi macam dia ni disebabkan kerana doa orang ramai. Sebab dulu saya di sekolah dulu, adik-adik lah saya, adik-adik waktu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu, kami dekat ma'ahat dulu diwajibkan oleh abang-abang, bukan cikgu, abang-abang senior wajibkan junior pakai serban dan jubah. Bila wajib pakai, macam semayang lah. Kalau tuan-tuan tak semayang, semayang ni wajib. Kalau tak semayang, confirm kena azab. Ha. Jadi kena pakai. Kalau tak pakai, mesti kena denda. Kena ketuk ke tepi. Tapi ada bagusnya juga tuan-tuan. Bagus dekat mana? Sampai hari ni saya lekat pakai. Sampai hari ni. Okay, jadi tuan-tuan, bila pakai serban dan jubah, tiba-tiba cikgu dekat sekolah panggil saya. Hey Ustaz Don, main sini sekejap. Kawan saya pun pakai serban juga. Saya tak tahu apa yang sama sangat. Saya balik ke rumah pula sebab saya duduk asrama. Balik ke rumah, Tok Imam pula panggil. Eh Ustaz Don, jadi imam kat masjid sekejap. Eh Ustaz Don, jadi bilal kat surau sekejap. Jadi perkataan Ustaz Don tu sentiasa orang panggil kat saya. Jadi, kan tuan-tuan dah tahu Nabi sebut al-kalamu doa, kata-kata itu adalah doa. Kan? Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَيَّ آيَات. Yang tadi ya, hadis Nabi ya, Nabi kata al-kalamu doa, kata-kata itu adalah doa. Kadang-kadang tuan-tuan sendiri pun kata, ish, kenapa sebut macam tu? Tarik balik kata-kata kau. Sebab apa? Sebab takut jadi. Kadang-kadang, ish, baru je sebut, tengok-tengok dah jadi dah. Makna dah time tuan-tuan sebut, time tu lah doa makbul. Sebab tu kena jaga elok-elok. Ayat Quran yang saya baca tadi, tuan-tuan boleh buka dalam Quran, muka surat sebelah kiri, atas tu ayat puasa 183. Tuan-tuan tengok bawah sekali. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila seorang hamba ku bertanya tentang ku, wahai Muhammad, bagi tahu dekat orang yang tanya tadi tu, pertolongan aku dekat dengan dia. Saya nak cerita yang selepas tu. Tuan-tuan tengok saya susun lah. Ujibu da'watad da'idha da'an. Ujibu da'watad da'idha da'an. Aku perkenankan doa orang yang berdoa ketika mana dia berdoa. Sekali lagi tuan-tuan tengok tu. Aku perkenankan doa orang yang berdoa ketika mana dia berdoa. Saya kata ayat ni salah. Sepatutnya Allah Ta'ala kena letak macam ni. Orang yang berdoa, aku perkenankan doanya ketika mana dia berdoa. Tapi kalau tuan-tuan ambil Al-Quran sekarang, tuan-tuan tengok terjemahan dia, apa yang Allah Ta'ala sebut di depan ayat? Allah Ta'ala sebut di depan ayat, aku perkenankan doa. Tuan-tuan, Allah ni dia Tuhan segala bahasa. Dia bukan saja-saja letak perkenan doa di depan ayat. Kita tu imam baca doa lagu pun sebab nak bagi sedap. Kita buat pantun irama sama pun sebab nak bagi sedap. Allah, dia Tuhan segala bahasa. Dia bukan saja-saja letak perkenan doa di depan ayat. Kata ulama, Allah Ta'ala letak perkenan doa di depan ayat. Bermaksud, bermakna apa? Tuan-tuan dan saya, kita semua berkapasiti doa makbul. Cuma nak minta dengan tak minta saja. Tuan-tuan jaya tak? Tuan-tuan boleh sampai ke masjid hari ni. Boleh jadi disebabkan kerana doa orang belakang sah tuan-tuan, untuk tuan-tuan. Sebab dalam semayang dia doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, kah tunjukkan aku, tunjukkan kami, ihdini kah ihdina, ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus, termasuk tuan-tuan dan saya. Boleh jadi disebabkan doa dia kita boleh sampai kat masjid yang ni. Kita tak tahu siapa. Boleh jadi tuan-tuan hidup senang, bahagia, kaya disebabkan kerana jiran yang tuan-tuan selalu gaduh. Tuan-tuan gaduh dengan dia. Tiap-tiap malam dia bangun semayang tahajud, doa untuk kebahagiaan tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tak tahu kita bahagia ni disebabkan doa siapa.
Nampak tak? Dia minta dekat Allah Ta'ala supaya bahagiakan hidup kita. Sebab tu jangan bergaduh. Nampak tak, tuan? Okay. Powernya doa ni, tuan-tuan. Nak beritahu dekat tuan-tuan, perkenan doa ni, tambah-tambah doa tuan-tuan, doa makbul. Doa saya pun doa makbul. Eh, kenapa doa ustaz makbul pula? Yalah, doa tuan-tuan, doa sebagai seorang bapa, doa sebagai seorang ibu, confirm Allah Ta'ala terima tanpa hijab. Doa saya sebagai seorang anak kepada ibu bapa saya tanpa hijab juga. Doa tu imam kepada jemaah tadi tanpa hijab juga. Doa kawan kepada kawan tanpa hijab juga. Doa jiran kepada jiran tanpa hijab juga. Habis tu, mana yang tak makbul doa tu? Maka benarlah firman Allah Ta'ala tadi, aku perkenankan doa. Jadi tuan-tuan, doa kita makbul, minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak makbul apa yang kita minta, cuma cepat dengan lambat saja. Boleh tuan-tuan? Ha. Tambah-tambah doa tuan-tuan, doa seorang ibu, seorang ayah. Doalah untuk anak-anak tuan-tuan. Saya tak boleh nak ajar tuan-tuan hari ni berkaitan tentang didik anak, sebab tuan-tuan dah kahwin 20 tahun dah. Saya baru kahwin 5 bulan. Baru 5 bulan. Oh, betul tuan. Saya tak boleh nak ajar tuan-tuan macam tu. Kalau saya ajar tuan-tuan macam tu, akan timbul dalam diri tuan-tuan, ish, ustaz ni datang sini nak ajar kami pula. Awal-awal okey lah. Kali kedua, tak seronok lah macam tu. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Ha, saya boleh cerita dekat tuan-tuan apa yang ada dalam Quran saja. Okey. Jadi tuan-tuan, doalah untuk anak tuan-tuan. Tak jadi ustaz pun tak apa. Tak jadi ustazah pun tak apa. Tak jadi tok guru pun tak apa. Tak jadi ulama pun tak apa. Sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Bukan semua orang boleh jadi ustazah. Bukan semua orang boleh jadi tok guru. Bukan semua orang boleh jadi ulama. Tapi semua orang boleh jadi anak yang soleh. Mana boleh dekat USJ 9 ni semuanya ulama? Boleh tak tuan-tuan? Ustaz, ustazah, satu tempat ni penduduk ni semua tempat jadi ulama semua. Mana boleh? Dia berlawanan dengan firman Allah Ta'ala. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqat zakara wal unsa. Sambungan dia, inna sa'yakum lasyatta. Tuan-tuan puan hafal, kami cipta lelaki dan perempuan dan kamu semua berbeza-beza. Nampak tak? Tuan-tuan ada 10 orang anak. 10 orang anak boleh jadi ustaz ke? 10 orang anak boleh jadi cikgu ke? Mana boleh? Dia mesti ada yang berbeza bidang dia. Sebab apa? Allah dah sebut dah dalam Quran. Dalam satu sekolah ada 600 pelajar SPM. 600 pelajar tu boleh dapat semua A ke tuan-tuan? 600 pelajar semua dapat 12 A. Semua A. Boleh tak? Tak boleh. Sebab ada berlawanan dengan firman Allah Ta'ala. Nampak, ada yang dapat 5A, ada yang dapat 7A, ada yang tak ada A langsung. Mak dia tanya, ay, kenapa tak ada A ni? Datang lambat sekolah, kawan-kawan ambil habis dah A semua. Itulah alasan didik saya lah. Okay, yang tu pertama. Okay, saya tak nak cerita dah yang tu. Tajuk saya dekat tuan-tuan hari ni, soalan, dah terjawab soalan yang Allah Ta'ala tanya dalam Quran. Allah, Quran tak ada pula. Aduh, tak apalah. Macam ni. Nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tu nama penuh Nabi kita. Adnan. Sebab apa Adnan? Kan ada dalam satu qasidah. Arwah Ustaz Asri buat. Salaalaikallahu ya. Tuan-tuan boleh sambung tak? Ya apa? Adnan ni. Sebab apa Adnan ni? Adnan ni sebab datuk Nabi yang last sekali Adnan ni. Nampak tak? Adnan. Lepas Adnan, atas Adnan tu ada 5 orang khilaf ulama. Yang bawah ni semua okey. Yang atas ni khilaf ulama. Atas 5 ni Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nampak lah? Tuan-tuan boleh nampak. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Nabi Ismail, turun-turun-turun Nabi Muhammad yang tadi saya cerita. Sebelah sini pula Bani Israel, Nabi Ishaq, Yaakob, Yusuf. Nampak tak? Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaakob, Yusuf. Okey, macam ni. Hari ni tinggi sikit lah pelajaran kita hari ni. Macam universiti sikit lah. Siapa keluar hari ni dapat sijil lah. Yalah. Okey. Saya cerita apa yang ada dalam kelas lah. Okey. Jadi Ibrahim, Ishak,
Yaakob, Yusuf, semua tu direct Nabi, tuan. Mana ada dalam sejarah yang semua tu direct Rasul? Tak ada. Nabi Adam dengan Nabi Idris. Nabi Idris bukan anak Nabi Adam. Nabi Idris cucu kepada Nabi Adam. Nabi Idris dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan anak Nabi Idris. Yang ada pun Nabi Adam dengan Nabi Syiz. Tu je, tuan. Tapi yang ni, semua direct Nabi. Ibrahim, Ishak, Yaakob. Yaakob, Nabi Yaakob ada 12 orang anak, tuan. 10 anak dia tu daripada ibu yang lain, isteri. Yang kedua, dua orang lagi ni daripada ibu yang lain, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. 10 orang tu. Nah, sini saya cerita kat tuan-tuan. Nah, semangat nak cerita ni subuh-subuh ni. Tuan-tuan pun tak berkelip mata ni. Kalau tuan-tuan berkelip mata, angguk-angguk boleh. Saya berbuat mengantuk sikit. Ni tuan-tuan duk tengok macam tu, risau lah pula. Ya Allah Ta'ala tanya saya, kenapa tak ceramah sungguh-sungguh. Okey. Jadi Nabi Yaakob ada 12 orang anak, termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin. 12 orang anak tadi tu saya dah beritahu kat tuan-tuan, 2 orang daripada ibu yang lain, Nabi Yusuf dengan Bunyamin, 10 orang daripada ibu yang lain. Setengah ulama kata Nabi Yaakob ada 3 orang isteri, tapi tak kisah mana-mana pun. Yang penting yang ni ibu lain, yang ni ibu lain. Suatu hari Nabi Yusuf beritahu dekat ayah dia, "Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, ini arwah itu. Aku nampak 12 bintang sebelah bintang, termasuk bulan dan matahari tunduk sujud dekat aku, ayah." Suruh Yusuf. "Apa bukti, apa maksudnya ayah?" Ayah dia kata, "Eh, jangan bagi tahu dekat abang-abang yang lain. Sebab kamu ni akan jadi Nabi. Nanti takut abang-abang lain akan cemburu dengan kamu. Jangan bagi tahu dekat orang lain. Kamu akan jadi seperti datuk moyang kita, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim." Tiba-tiba syaitan membongkarkan rahsia ni, tuan-tuan. Tiba-tiba abang-abang dia kata, "Kita ni anak ayah juga. Kenapa ayah sayang Yusuf lebih dia?" Macam kita lah, tuan-tuan ada anak kan. Anak tuan-tuan tu yang seorang tu sekolah agama. Bukan saya kata yang sekolah biasa tu teruk tak, saya pun sekolah biasa juga. Yang seorang tu sekolah agama, tiba-tiba yang seorang lagi bukan sekolah agama, tiba-tiba berlaku satu kematian, nak buat majlis tahlil dan sebagainya, tuan-tuan mesti akan suruh yang budak sekolah agama tu dia akan jadi imam. Kita akan dahulukan dia, kita akan ada rasa sayang lebih sikit tu dekat dia, betul tak tuan? Anak tuan-tuan ada, tak salah, sebab Nabi Yaakob pun perangai macam tu juga. Jadi bila dia sayang lebih sikit sebab anak dia Nabi, ish, kita ni anak ayah juga, Yusuf pun anak ayah juga. Kenapa ayah sayang Yusuf lebih daripada kita? Tak boleh jadi. Ni saya ringkaskan cerita. Jom bawa Yusuf pergi jalan-jalan. "Ayah, boleh tak kami nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan?" Ayah dia kata, "Tak boleh. Takut Yusuf kena makan dengan serigala." Tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Cerita ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala bagi dekat kita Quran, tuan-tuan, supaya kita baca Quran tu. Bukannya letak atas almari saja. Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke dunia ni. Kita pun kena ambil juga Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz. Mari kita buat turun baca juga. Kena buat macam tu juga lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa saya kata macam tu? Saya tahu tuan-tuan ada masalah. Saya pun ada masalah. Makcik pun ada masalah. Tok Imam pun ada masalah. Semua orang ada masalah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya aku ciptakan kamu dalam keadaan susah payah. Semua orang ada masalah. Ada masalah dengan anak-anak tak? Ada. Ada masalah dengan jiran tak? Ada. Ada masalah dengan adik-beradik tak? Ada. Tuan-tuan, ni saya bagi tahu kat isteri saya. Saya tanya semalam tengah buat apa ni pukul 2 pagi ni. Tengah baca surah Yusuf lagi. Saya tanya dia, "Kenapa baca surah Yusuf pukul 2 pagi ni?" Dia kata, "Nak bagi anak jadi handsome." Tuan-tuan, saya kata dekat dia, baca surah Yusuf dekat anak bukan jadi anak handsome saja. Bukan. Baca surah Yusuf dekat anak ni, bagi tahu dekat anak ni siap-siap, adik-beradik pun bergaduh. Bagi tahu siap-siap ni, dekat dunia nanti adik-beradik pun bergaduh. Macam mana Nabi Yusuf? Zaman sekarang ramai mana orang bergaduh dengan adik-beradik? Ada tak? Ada. Semua masalah yang jadi dekat tuan-tuan dan saya hari ni, semua dah berlaku yang dekat 25 orang Rasul yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Al-Quran turun akhir zaman untuk siapa tuan-tuan? Untuk tuan-tuan dan saya. Sebab tu kalau tuan-tuan ada apa-apa masalah, buka Quran baca tuan-tuan. Baca. Ada orang Allah Ta'ala uji sakit macam mana Nabi Ayub. Ada orang Allah Ta'ala uji bergaduh adik-beradik macam mana Nabi Yusuf. Ada. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada tak bergaduh dengan bapak saudara tuan-tuan? Bergaduh dengan makcik tuan-tuan? Ada tak? Ada. Ada tak Nabi yang bergaduh dengan bapak saudara dia? Ada. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Abu Lahab pakcik dia. Bergaduh juga tu. Nampak tak tuan-tuan?
Jadi apa saja yang berlaku dekat kita ni dah direkodkan jawapan dia dalam Quran. Cuma nak baca dengan tak baca saja. Semua benda ada dalam Quran, tuan-tuan. Cuma nak cari dengan tak cari saja. Kata arwah Tuan Guru Datuk Harundin, dia kata semua benda ada dalam Quran. Lepas tu bangun seorang Cina, dia kata, "Datuk, lu kata semua benda ada dalam Quran kan?" Datuk kata, "Yalah. Kalau macam tu, cari nama saya ma." Dia tanya macam tu. Datuk tanya, "Nama lu siapa?" "Nama gua Yau." "Ada Malik Yau." Dia kata, "Ya lah saja." Tu tuan, saya duduk dengar balik ceramah ustaz-ustaz yang dah meninggal kan. Sayang tuan. "Inna Allah la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhazanna ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu." Allah Ta'ala nak lenyapkan ilmu ni. Bukannya ulama bangun pagi tu bodoh tak tahu apa. Tak. Dia mesti akan lenyapkan ilmu biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Mugi ya kita tuan. Dia tak apa, dah selamat dah. Dia meninggal, berapa puluh masjid dia buat tuan. Ha? Kita tak tahu lagi nak buat macam mana. Sedekah pun kurang. Okey. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf bawa jalan-jalan. Ayah dia kata tak boleh. Bila tak boleh, "Ayah, daripada serigala nak makan Yusuf, baik kami yang makan serigala sebab jumlah kami ramai." Dalam Quran sebut macam tu. Nak yakinkan ayah dia. Ayah dia kata, "Okeylah. Kalau macam tu, bawalah Yusuf jalan-jalan. Jaga Yusuf elok-elok." Bawa. Bawa sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ni macam mana tuan? Mata kita takat tu je. Takat dinding tu boleh nampak. Takat depan ni saja. Kita tak tahu apa yang berlaku di belakang dinding ni. Takat tu je. Nampak sejauh mata memandang, dah tak nampak dah. Mulalah bagi siku sikit, luku seorang sekali ke kan, pukul seorang sikit. Waqala kabiruhum, kata abang yang sulung, anak yang sulung. Abang dia kata, "Wah, berhenti semua. Kita dah janji tadi. Kita nak pukul Yusuf, kita nak buang dia dalam perigi saja. Bukannya nak pukul Yusuf sampai mati." Tuan-tuan, dalam Quran tak sebut apa nama dia. Tapi dalam kitab sebut nama abang Nabi Yusuf yang sulung, nama dia Yahuza. Yahuza. "Kita dah janji tadi nak buang dia dalam perigi. Bukannya nak pukul dia sampai mati." Sebab apa ayat tu perlu ada tuan-tuan? Sebab 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf tadi pukul Nabi Yusuf hampir-hampir mati. Pukul hampir-hampir mati ni, "Berhenti, kita dah janji tadi nak buang dalam tu je. Bukan nak pukul, nak bunuh sampai mati." Bila kata saja macam tu, "Oh, okey, sorry. Mana telaga tadi? Sana." Sebelum nak tolak Nabi Yusuf jatuh dalam telaga, dia orang buka baju Nabi Yusuf dulu. Buka baju Nabi Yusuf, tolak masuk dalam tu. Bidamin kazib, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Damin kazib. Damin kazib ni, damin tu darah, kazib tu bohong, darah palsu. Okey. Dicurahkan darah palsu dekat baju tu. Dia orang balik dekat rumah. Aisyah an yabkun, buat menangis. "Aisyah an yabkun, ayah, Yusuf kena makan dengan serigala ayah." Ayah dia kata, "Aku tak percaya. Aku tak percaya." Ada setengah riwayat sebut dia orang apa, Nabi Yaakob suruh cari balik serigala yang makan anak dia. Serigala tu sampai, serigala tu kata, "Macam mana aku nak makan Yusuf sedangkan aku diharamkan untuk memakan daging para Nabi?" Ada setengah riwayat lain macam tu. Yang ni menangis, "Ayah, Yusuf kena makan serigala." Ayah dia kata, "Aku tak percaya. Aku tak percaya." Sebab apa? Sebab dia tengok baju Nabi Yusuf tu tuan-tuan. Baju dia tu tak terkoyak. Pelik lah, macam mana serigala buka petang baju. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu orang buat jahat ni, akal dia panjang sejengkal. Dia tak fikir jauh. Jadi dia orang pergi balik kat tempat tadi, tengok-tengok Nabi Yusuf ada dalam telaga tu. Tiba-tiba datang rombongan daripada Mesir, turun baldi nak minum air, angkat-angkat. "Waqala hadha ulam." Ulam ni bukan ulam yang kita makan ni jajar tu tau. Ulam ni budak kecil. Ada budak ni. Angkat-angkat. Abang-abang Nabi Yusuf sampai kat situ. Sampai semua pakat pi. "Ni orang gaji kami ni. Dah lama dah kami cari orang gaji kami." Tuan-tuan bayangkan sampai macam tu sekali. Abang-abang Nabi Yusuf kata kat Nabi Yusuf, "Ni orang gaji kami ni, dah lama kami cari dia. Rupa-rupanya duduk sembunyi dalam ni. Jahat betul orang gaji macam ni." Lepas tu rombongan Mesir tu kata, "Lepas tu kamu nak buat apa dengan orang gaji kamu ni?" "Kami nak jual dia." Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Bisamanin bakhsin, dengan harga terlalu murah jual adik dia."
Juan, terpisahlah Nabi Yaakob dengan Nabi Yusuf. Terpisah. Nabi Yaakob ketika itu duduk di Palestin, Nabi Yusuf terpisah balik ke Mesir. Jauh, tuan-tuan. Bila terpisah, Nabi Yaakob tadi ni dah menangis dah, tuan-tuan. Dah buta mata menangis ni. Buta mata Nabi Yusuf. Kita saya cerita Nabi Yusuf dulu. Bagi dia menangis dulu, saya pergi kat Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf jumpa apa? Macam mana lah cerita dah. Jumpa dengan Zulaikha pula. Zulaikha mengorat dia, koyak baju dekat belakang, masuk dalam penjara. Bila masuk dalam penjara, last sekali raja mimpi lembu kurus telan lembu gemuk. Tuan-tuan tahu kan cerita tu kan? Ha. Nak berlaku kemarau, Nabi Yusuf tafsir mimpi, diangkatkan Nabi Yusuf menjadi pembendaharaan negara. Saya ringkaskan cerita. Bila jadi pembendaharaan negara, raja Mesir terlalu kasih sangat dekat Nabi Yusuf, sampaikan Nabi Yusuf diangkat menjadi raja muda. Nampak tak? Okey. Jadi tinggal sejak Nabi Yusuf dekat situ, berlaku kemarau yang teruk dekat Palestin. Palestin makanan tak ada, Nabi Yaakob buta mata. Abang-abang Nabi Yusuf 10 orang tadi ni, yang seorang kecil lagi rapat dengan Nabi Yaakob sebab takutlah, yang tu yang paling dia sayang juga. Ayah, kita bekalan makanan dah tak cukup. Kita kena pergi minta dekat istana dekat Mesir. Sebab dengar ada raja muda yang hebat dekat sana. Tak tahu tu adik dia. Okey. Pi bawa nak buat sistem barter. Bawa barang-barang makanan, sistem barter ni nak tukar barang lah tuan-tuan. Bila bawa saja, sampai saja dekat Mesir tu, masuk dalam istana. Sampai dekat istana tu, kami nak jumpa dengan raja. Kami nak buat pertukaran barang. Raja kata tak payah ambil barang dia orang. Sebaliknya kita yang bagi barang kita dekat dia orang. Blak, macam sedekah pula kan. Jadi ya Allah, baiknya raja ni balik pula. Sekali lagi pi minta barang sekali lagi, Nabi Yusuf nampak, "Ish, tu adik aku Bunyamin." Dia pekat dengan apa? Dia punya pegawai tu, nampak tak adik aku tu, ambil cawan raja ni, pi letak di dalam beg dia. Letak, kita akan tahan. Macam buat strategi lah. Bila nampak tu, tak apa. Bila keluar daripada istana, pegawai kita berhenti. Kamu semua ni bukannya nak tukar barang. Kali kedua kamu datang kat sini untuk kamu mencuri. Kata abang-abang Nabi Yusuf, macam mana kami nak mencuri sedangkan kami datang di sini niat yang murni, dalam kitab sebut niat yang suci, nak datang tukar barang saja. Okey, kalau betul lah ada pencuri tu di dalam ni, kita akan cek seorang-seorang, pencuri tu akan ditinggalkan di sini. Cek jatuh cek. Apa? Alat raja, perkakas raja daripada beg Bunyamin, adik Nabi Yusuf. Bila jatuh saja, terkejut semua abang-abang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf relax lah, dia punya strategi. Nabi Yusuf ada kat situ. Adik kamu akan ditinggalkan di sini. Apa kata abang-abang Nabi Yusuf kepada adik Nabi Yusuf? Ha, apa kata tuan-tuan? Bahasa saya macam ni lah. Hang ni dengan Yusuf, perangai sama daripada dulu, tak berguna lagi. Tuan-tuan, Nabi Yusuf dah jadi raja kat situ, masih lagi ingat benda-benda yang lama. Nampak tak? Kalau dah tuan-tuan dan saya jadi Nabi Yusuf ketika itu, apa tuan-tuan akan buat? Tangkap semua pencung. Betul tak tuan-tuan? Punya geram. Tapi tak, Nabi ni, sebab tu kita tak boleh jadi Nabi. Nabi ni dia ada strategi dia. Kata ustaz saya, kita ni tak boleh jadi Nabi. Apa, bodoh piang dia kata. Kita kerja ikut nafsu je. Tapi Nabi dia ada strategi dah. Adik kan ditinggalkan di sini. Ish, perangai teruk sama macam Yusuf juga. Balik. Ayah, Bunyamin mencuri. Tadi kan saya lupa cerita kat tuan-tuan. Waktu dia orang bawa balik baju Nabi Yusuf tu, tunjuk darah tu, Nabi Yaakob kata macam ni. Nabi Yaakob kata, "Inni ashku bakhfi wa khuzni ila Allah." Aku serah segala duka cita aku semua pi pada Allah. Tadi awal tadi saya cakap kat tuan-tuan kan, semua masalah yang ada dekat dunia ni, dekat diri tuan-tuan semua dah berlaku dekat semua para nabi kan. Zaman sekarang ada tak tuan-tuan? Anak tipu mak bapak. Ada. Zaman Nabi ada tak anak tipu mak bapak? Ada. Anak Nabi tuan-tuan. Anak Nabi tipu Nabi. Tu tuan-tuan tak tahu lagi apa status anak dia. Last sekali saya bagi tahu kat tuan-tuan lagi. Apa status anak dia? Anak Nabi tipu Nabi. Kita yang bukan Nabi ni. Macam mana? Lagi-lagilah anak kita akan tipu kita.
Inni ashku bakhthi wa khuzni ilallah. Aku serah segala duka cita aku semua pada Allah. Balik sekali lagi, ayah Bunyamin mencuri ayah. Inni ashku bakhthi wa khuzni ilallah. Aku serah segala duka cita semua pada Allah. Tuan-tuan, kalau anak kita buat perangai apa semua, kata macam tu. Sebab Nabi Yaakob pun kata macam tu. Tapi janganlah kata depan dia, terkejut pula dia lagi kan. Kan? Abah suruh semayang, tak nak semayang. Inni ashku bakhthi wa khuzni ila Allah. Terkejut anak tuan-tuan. Apa dia ayah cakap tu? Tiba-tiba kan ni. Tuan-tuan, okay, sambung. Jadi bila balik, ayah dia kata, pi tuntut adik kamu balik. Nabi Yaakob dah buta mata. Pi tuntut adik kamu balik. Pi sekali lagi tuan-tuan. Beritahu dekat Nabi Yusuf Raja, tuanku, tolong bagi balik adik kami. Ayah kami dah susah hati dekat rumah, rindu dekat adik kami. Yang seorang lagi pun ayah kami rindu sangat-sangat. Nabi Yusuf lah. A'innaka ayat dia macam mana? Ada apa? Ayat dia macam ni. Apa telah berlaku kepada adik kamu nama Yusuf? Nabi Yusuf tanya. Terkejut abang-abang Nabi Yusuf. A'innaka la'anta Yusuf? Adakah kamu ni Yusuf? Naam, aku ni adalah Yusuf. Wahaza akhi, ini adik aku nama Bunyamin. Bila kata saja macam tu tuan-tuan, Yusuf, kami minta ampun, minta maaf Yusuf. Selama ni kami pisahkan kau dengan ayah kerana buat jahat kami ni. Kami minta ampun sungguh-sungguh Yusuf. Apa kata abang-abang Nabi, apa kata Nabi Yusuf kepada abang-abang dia? Kata Nabi Yusuf kepada abang dia, abang, hari ni hari mulia kita. Beza dengan kita tuan-tuan. Kalau orang minta maaf kat kita kan, tu dia lah, siapa suruh buat jahat dengan aku? Betul tak? Ha? Tapi Nabi Yusuf, hari ni hari mulia kita abang. Aku doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu semua abang. Tu tuan-tuan. Nak, bila nak baca cerita tentang keluarga, baca cerita Nabi Yusuf tuan-tuan. Baca cerita Nabi Yusuf, seronok tuan-tuan. Bila kata macam tu, Yusuf, jomlah balik Yusuf. Ayah dah buta mata ni Yusuf. Tuan-tuan, Nabi Yusuf boleh balik ke tak tuan-tuan? Tak boleh, sebab dia raja, tak boleh balik. Lepas tu macam mana ni Yusuf, tak boleh balik. Ayah dah buta. Dia buka baju dia, dia bagi. Idhab bi khamisi hadha. Nampak tak? Tadi baju juga, ni baju juga. Idhab bi khamisi hadha. Suruh ayah cium baju ni. InsyaAllah mata yang buta tu akan celik kembali, nampak kembali. Tapi tuan-tuan, sebab saya kena cerita kat sana, sebab ada orang buat. Cium baju ni hanya Nabi dengan Nabi saja. Jangan tuan-tuan dia kata ni ikut sunnah ke apa, jangan. Nabi dengan Nabi, sebab Nabi dengan Nabi dia ada barakah. Badan kita ni bau gamat, bau pelik-pelik tuan-tuan, jangan. Isteri sakit dekat hospital, mak sakit dekat hospital, anak sakit dekat hospital, dengar ceramah hari ni, oh, bagi cium baju. Ha, jangan, jangan, jangan. Sebab mengaji ni dia ada tiga peringkat. Yang pertama dia duduk dekat luar, dia tak faham. Dia masuk dalam pun dia tak faham juga, okey lah. Yang kedua, dia duduk luar tak faham, dia masuk dalam dia faham. Oh, ni cerita Nabi Yusuf rupanya, seronoknya kasih sayang antara adik-beradik. Yang ketiga, dia duduk luar tak faham, masuk dalam salah faham. Jangan macam tu, jangan macam tu tuan-tuan. Ni saya cerita ni ada benda penting saya jelas sekali tuan-tuan. Sebab tu saya cerita. Ada orang buat tuan-tuan, jangan tuan. Mak kita, ayah kita sakit dekat apa, buat satu, teringat Nabi Yusuf bagi baju suruh cium. Kita pun buka baju kita bawa balik kerja. Dederen tak pakai hari tu, suruh cium baju. ICU terus apa? Jangan, 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 bahaya. Badan kita buruk macam-macam. Ni Nabi dengan Nabi saja. Sebab Nabi dengan Nabi dia ada barakah. Nampak lah? Okay. Jadi, izhab bi khamisi hadha. Suruh ayah cium baju ni. Jadi bila keluar saja daripada kota Mesir. Kota Mesir tu, keluar kota Mesir, Nabi Yaakob dekat rumah dengan menantu-menantu. Nabi Yaakob kata, aku boleh bau Yusuf ni, boleh bau Yusuf ni. Kata menantu-menantu, apa yang ayah mengaruk ni? Bahasa saya, apa yang ayah merepek ni? Yusuf dah lama dah tak ada ni. Nabi Yaakob kata, aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Bila kata macam tu, tiba-tiba baju Nabi Yusuf sampai. Ayah, Yusuf masih hidup lagi. Ni baju dia ayah. Ayah dia kata tadi, kan aku dah kata, aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Ha, jadi cium baju ni, mata pun nampak kembali. Bila nampak kembali, ayah, kami minta ampun, minta maaf ayah. Selama ni kami buat perangai teruk, kami bohong ayah. Ampunkan dosa kami ayah. Ni bonus untuk tuan-tuan hari ni. Apa kata Nabi Yaakob? Ha, tuan-tuan tengok saya. Nabi Yaakob kata, aku akan minta ampun pada Allah Ta'ala. Akan minta tu dah minta ke belum tuan-tuan? Belum lagi. Kata ulama, akan tu pada bila tuan-tuan?
pada malam Jumaat. Nabi Yaakob minta doa pada malam Jumaat supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa anak-anak dia. Tapi itulah tuan-tuan, orang dulu-dulu, ulama' dulu-dulu ada sebab baca Yasin malam Jumaat. Betul tak tuan-tuan? Bukannya tak ada sebab. Zaman sekarang orang dah tak nak baca, sebut nama Allah pun dah tak bagi. Tuan-tuan tahu tak? Bila orang kurang sebut nama Allah Ta'ala, akan berlaku kiamat tuan-tuan. Baru ni ada orang tak bagi sebut nama Allah banyak. Tuan-tuan tak takut ke tuan-tuan? Ada sebab tu orang dulu-dulu suruh baca Yasin malam Jumaat. Sebab apa? Sebab Nabi Yaakob doa untuk anak dia pada malam Jumaat. Doa, ya Allah ampunkan dosa. Tapi malam Jumaat dah lepas dah. Tunggu minggu depan dah. Ha, doa sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang makbulkan doa Nabi Yaakob tu, Tuhan yang sama juga yang akan makbulkan doa tuan-tuan dan saya. Cuma nak minta dengan tak minta saja. Tadi dah cerita dah bab doa depan. Jom kita sambung sikit lagi. Jadi sekarang pukul berapa? Duk cerita buat seronok ni lagi. Okay. Eh takkan baru pukul 7? Takkan baru setengah jam? Oh patut semua buka tengok TV. Patut saya heran pasal pun duk tengok TV. Oh ada saya malam tu seorang lagi. Sekarang pukul 7 suku boleh tak? 7 suku lah. Okay. Sebab masa ni dia the time is running out tuan-tuan. Masa terlalu cepat. Kalau tuan-tuan perasan saya baru je cerita. Tuan-tuan nak habis dah ustaz. Oh sekejap sangat tuan-tuan. Fenomena masa menjadi singkat ni telah pun berlaku. Ada masa kita jumpa lagi. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi bila jadi sejam macam tu, ayah Yusuf ajak kita semua ahli keluarga duduk dengan dia dekat Mesir. Bawa satu ahli keluarga pergi duduk dekat Mesir tuan-tuan. Duduk sampai kat Mesir tu. Sampai-sampai Nabi Yusuf nampak ayah dia. Tuan-tuan berpuluh tahun terpisah dengan ayah. Tuan-tuan hantar anak pi asrama 2 minggu pun jumpa peluk tak sanggup rindu. Yang ni berpuluh tahun peluk ayah dia, rindu ayah dia. Dia letak abang-abang dan adik dia tu di barisan menteri-menteri dekat tempat menteri tu sebelah orang. Dia letak mak dan ayah dia di tempat singgah sana lah kita sebut. Dan semua tunduk dekat dia. Tunduk lah sebab dia raja. Ayah, yang ni mimpi aku ayah. Sebelah bintang termasuk bulan dan matahari tunduk sujud dekat aku ayah. Kata ulama, abang-abang Nabi Yusuf tak boleh jadi bintang kalau abang-abang dia tu bukan Nabi. Sebab bintang ni penunjuk arah. Makna dia tuan-tuan, abang-abang Nabi Yusuf pun Nabi juga selepas Allah Ta'ala ampunkan dosa abang-abang dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kat kita tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Segera ni meh sini, segera ni sari'u ni, segera cepat meh sini. Ila maghfiratin mir rabbikum, minta ampun dekat aku segera. Wa jannatin arduhas samawati wal ar, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak suka dekat orang yang perfectionist. Perfectionist ni macam mana? Dia rasa sentiasa je dia buat betul. Padahal dia buat salah pun dia kata dia betul juga. Ada dalam adik-beradik kita macam tu? Ada kan? Ha. Ada. Ha. Ayah kemarin orang risau saya. Pecah tu yang risau saya. Ha. Ada orang Allah Ta'ala tak suka macam tu tuan-tuan. Bukti dah, dalil. Ha. Saya baru ni dikenalkan orang macam tu. Nak dalil, sikit-sikit nak dalil. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah Ta'ala sayang kasih kepada orang yang tawabin, orang yang bertobat minta ampun pada Allah Ta'ala. Wa yuhibbu mutatahhirin, sayang kepada orang yang menyucikan diri, ambil wuduk, mandi wajib dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala sayang dekat orang yang bertobat? Sebab apa dia bertobat? Sebab dia buat dosa. Bukannya saya ajak tentang buat dosa. No, sebab kita al-khata' wa nisyan, tak lari daripada salah dan lupa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi Quran dekat kita. Sebab tu semalam hari Jumaat, kita tiap-tiap minggu sebulan 4 kali Tok Khatib pesan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa tu apa? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab tu setiap kali kita perkemah itu setiap minggu. Jadi tuan-tuan, bila kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita. Sama lah macam tadi, Allah Ta'ala ampunkan dosa abang-abang Nabi Yusuf, Allah Ta'ala akan angkat martabat abang-abang Nabi Yusuf menjadi Nabi. Kita buat dosa juga, minta ampun pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan dan saya, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita.
bukan jadi Nabi, tapi duduk di tempat yang tinggi. Jadi tuan-tuan, sambung tuan-tuan, habis penutup cerita hari ni, tuan-tuan boleh buka juzuk 1 muka surat sebelah kiri, akhir juzuk 1 muka surat sebelah kiri. Ha, ni saya nak ambil Quran tadi tapi dah nak habis ceramah, tak payahlah. Belah sini, am kuntum syuhada aidha khadara yaqubal maut am kuntum syuhada aidha khadara yaqubal maut. Maafkan saya, saya bukan orang pandai. Sebab tu saya kata tadi kat tuan-tuan, saya tak layak ajar macam ni kat tuan-tuan. Tapi saya ibaratkan baca berita dekat tuan-tuan hari ni. Apa yang ada dalam Quran saya cerita kat tuan-tuan. Yang tu je. Bukan saya nak tunjuk pandai, saya nak kata saya baik tak. Saya bukan orang baik. Saya belajar undang-undang. Saya belajar undang-undang penjajah. Saya belajar yang tu. Ha. Jadi, maafkan saya. Am kuntum syuhada aidha khadara yaqubal maut. Kamu semua tak tengokkah apa yang berlaku kepada Nabi Yaakob ketika mana Nabi Yaakob didatangi maut? Ha, lebih kurang macam tu maksud dia. Allah Ta'ala tanya, kamu tak tengokkah? Jadi saya pun beritahu kat tuan-tuan, kita tak tengokkah tuan-tuan apa yang berlaku dekat Nabi Yaakob ketika mana dia nazar sakit nak mati? Kalau tak tengok, jom kita sama-sama tengok. Saya cerita kat tuan-tuan, makna dia Allah Ta'ala tanya kita tadi. Yang ni dah jawapan dia, tapi dalam jawapan ada persoalan dia juga. Ha. Ketika mana Nabi Yaakob didatangi maut tuan-tuan, bila dia nak mati dah tu, nazar nak meninggal, nak wafat dah tu, dia panggil 12 orang anak dia termasuk Nabi Yusuf. 12 orang tadi tu yang diangkat martabat jadi apa tuan-tuan? Jadi Nabi. Makna dia panggil 12 orang anak dia Nabi tuan-tuan. Tak pernah ada Nabi-Nabi lain dapat anak 12 orang semua Nabi. Mana ada? Tak ada. Dia yang special dapat macam tu. Dia panggil 12 orang anak Nabi. Semua datang dekat dia. Keliling dia tuan-tuan. Dia nak meninggal dunia. Dia tanya dekat anak dia, ma ta'budu namim ba'di. Allah Allah. Wahai anak, ma ta'budu namim ba'di. Siapa kamu akan sembah selepas aku mati? Anak dia boleh jawab tuan-tuan. Dalam Quran sebut Allah Ta'ala beritahu anak dia boleh jawab. Sebab anak dia Nabi. Soalan tu tuan-tuan, bukannya untuk anak Nabi Yaakob kepada Nabi Yaakob. Bukannya untuk daripada Nabi Yaakob kepada anak Nabi Yaakob. Al-Quran, saya beritahu kat tuan-tuan tadi, diturunkan akhir zaman untuk siapa? Untuk Nabi Yaakob kah? No. Al-Quran diturunkan akhir zaman untuk tuan-tuan dan saya. Makna dia persoalan tu bukan untuk anak Nabi Yaakob. Persoalan tu untuk tuan-tuan dan saya. Ma ta'budu namim ba'di. Siapa kamu akan sembah selepas aku mati? Anak dia boleh jawab tak? Boleh. Wa abaika, ayat dia tu, kami akan sembah datuk nenek moyang kita sembah, iaitu Nabi Ibrahim, iaitu Tuhan yang satu ialah Allah Ta'ala. Anak dia boleh jawab. Kita boleh jawab tak tuan-tuan? Ayat ni ayat khuatir. Ayah, seorang ayah akan iman anak-anak dia walaupun anak-anak dia tu Nabi. Tapi dia tetap juga risau, rasa takut dalam diri dia. Kalau aku mati ni, anak aku macam mana ni? Betul tak tuan? Kita pun fikir juga, anak aku macam mana ni? Sebab Nabi pun fikir macam tu juga. Kita macam mana? Itu persoalan yang pertama. Habis yang tu, saya kena tanya keluarga saya. Saya kena tanya isteri saya. Saya kena tanya anak saya nanti. Saya kena tanya dekat mak saya. Saya kena tanya dekat ayah saya. Saya kena tanya dekat mak ayah mertua saya, adik ipar semua. Semua kena tanya. Nanti boleh jawab ke tak kita soalan tu? Ada dalam Quran. Dua, maafkan saya tuan-tuan. Tak apalah, saya tahu lah benda ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, Nabi digelarkan kekasih Allah, Habibullah. Nama Nabi Muhammad sebelah-sebelah dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nampak? Sebelah-sebelah. Allah Ta'ala tak buat macam ni. La ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Tak. Dia buat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nampak? Nabi ni digelarkan kekasih Allah. Naik Isra' Mi'raj, ambil sembahyang dekat Sidratil Muntaha. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Ulang alik macam rumah sendiri. Berapa kali tuan-tuan? 9 kali ulang alik. Nabi lain tak pernah sampai dekat situ.
tak pernah sampai dekat Sidratul Muntaha. Tapi dia ni disebabkan dia, kalau tuan-tuan belajar tauhid lah, disebabkan dia lah wujudnya alam ni. Nampak tak? Itu ada dalam sifat 20. Jadi disebabkan dia jugalah Allah Ta'ala bagi kasih sayang dekat kita tuan-tuan, kerana Nabi Muhammad SAW, dia digelarkan kekasih Allah. Suatu hari dia tu, Nabi kata macam ni kat anak dia, "Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, ishtari nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a." Wahai Fatimah anak Muhammad, anak Nabi lah, maafkan saya, "Ishtari nafsaki minallah minan nar, tebuslah diri kamu di hadapan Allah daripada api neraka. Fa inni sesungguhnya la amliku laki minallahi syai'a, aku sendiri pun tak boleh buat apa-apa bila kamu berdepan dengan Tuhan nanti." Maknanya Nabi ni digelar kasih Allah, walaupun anak dia berdepan dengan Tuhan, dia sendiri pun surrender, tak boleh buat apa. Mana boleh nak tunjuk champion, tak boleh. Nabi kata aku pun tak boleh buat apa-apa. Jadi tuan-tuan, macam mana nanti kita duduk depan Allah Ta'ala? Boleh tak nak jawab persoalan yang kita tanya tadi? Allah Ta'ala sayang tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang saya, Allah Ta'ala sayang makcik. Bukti Allah Ta'ala sayang tuan-tuan dan saya dengan makcik, dia bagi Nabi dekat kita. Allah Ta'ala bagi nyawa dekat kita. Jadi tuan-tuan, apa balas budi kita pada Allah Ta'ala? "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub," dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Sambungan ayat dah, ketika mana kita mengingati Allah ketika berdiri, wa ku'udan, duduk, ingat Allah, wa junubihim, baring, ingat Allah Ta'ala. Selalu penceramah dia cerita takat tu je, tiga tu je, sambungan ayat dia tak cerita. "Wa yatafakkaru," berduduk, tafakur, duduk seorang-seorang, macam berdiri, ingat Allah. Tentang berdiri semayang tadi, ingat Allah Ta'ala. Duduk tadi, ingat Allah Ta'ala. Rabbi fili, ingat Allah Ta'ala. Baring, nak tidur, baca doa semalam, tapi duduk seorang-seorang, duduk seorang-seorang, ish, kenapa Allah Ta'ala cipta aku? Faham tak? Duduk fikir macam tu, kenapa Allah Ta'ala cipta aku? Layak aku buat macam ni kat dia? Faham tak? Semayang pun susah, malas nak semayang, sedekah pun kurang. Macam mana ni? Satu Malaysia sebut nama engkau, saya buat travel baru ni, engkau sebut nama aku 3 kali lah sehari. Malu tuan-tuan nak depan dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Duduk, kita termenung balik, kenang dosa-dosa kita. Allah Ta'ala sayang tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang saya, Allah Ta'ala sayang makcik. Tapi macam mana kita balas? Dalam hadis Qudsi, "Ya ibadi," wahai hamba aku, "jangan takut dengan mana-mana kerajaan, sebab kerajaan aku ada." Baris kedua, "Ya ibadi," wahai hamba aku, "jangan takut dengan mana-mana rezeki, sebab rezeki aku tak pernah padam." Tiga, "Ya ibadi," wahai hamba aku, "kamu datang dekat aku dengan penuh dosa seperti pasir di lautan." Kan selalu orang tulis macam tu kan, pasir di lautan kan selalu orang sebut kan. "Ketahuilah pengampunanku seluruh alam semesta." Sayangnya Allah pada kita. Cuma kita je tak sayang kat dia. Jadi tuan-tuan, satu sebelum nak balik ni, saya akan balik tinggal tuan-tuan. Tak tahu lagi bila saya nak boleh jumpa tuan-tuan ni. Tuan-tuan, dekat diri tuan-tuan ada satu benda yang tak pernah tinggal tuan-tuan. Apa dia? Apa dia yang tak pernah tinggal tuan-tuan? Dia sentiasa ada dengan tuan-tuan. Bayang-bayang, bayang-bayang tak pernah tinggal tuan-tuan. Dia tak pernah tinggal saya. Tuan-tuan kepala botak, dia pun kepala botak juga. Betul tak? Tapi pelik lah kalau tuan-tuan kepala botak dia rambut panjang kan, risau juga kan. Pelik, bayang aku rambut panjang, kenapa ni kan. Yang hebatnya, tuan-tuan semayang, tuan-tuan semayang, tuan-tuan rukuk, dia pun rukuk juga. Tuan-tuan sujud, dia pun sujud juga. Bahaya kalau tuan-tuan sujud dia berdiri. Kan, saya pun lari juga kan. Bayang-bayang dia sentiasa ada dengan kita. Tapi bila kita sedih, kita duduk dalam kegelapan,
tutup lampu, duduk seorang-seorang sedih, mengadu pada Allah Ta'ala dalam keadaan tak lampu, gelap. Bayang-bayang yang sentiasa ada dengan tuan-tuan tu, dia pun akan tinggal kita. Dia pun belah tak nak duduk dengan kita bila kita sedih duduk seorang-seorang. Tapi ada satu yang tak pernah tinggal tuan-tuan dan saya. Allah Ta'ala tak pernah tinggal tuan-tuan dan saya. Tuan-tuan nak? Dia sentiasa tengok tuan-tuan. Nak kata sayangnya Allah Ta'ala. Saya tanya tuan-tuan, sejam saya cakap dengan tuan-tuan ni, perkataan mula yang saya cakap tadi, tuan-tuan boleh bagi tahu tak kat saya? Tak ingat lah ustaz. Saya sendiri pun tak ingat apa yang saya cakap. Tapi Allah ingat apa yang saya cakap. Dia ada ladai raqibun atib. Dia ada raqibun atib. Tuhan ingat apa yang saya cakap. Padahal mulut ni ada dekat saya. Bukan mulut ni ada dekat Tuhan. Mulut ada dekat saya. Tapi dia ingat apa yang saya cakap. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Jadi tuan-tuan, jagalah diri tuan-tuan. Jaga semayang tuan-tuan. Jaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jemaah. Jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Tu saya kata kat tuan-tuan tadi, anak tuan-tuan tak jadi ustaz pun tak apa, tak jadi ustazah pun tak apa. Yang penting jadi anak yang soleh. Bukannya ustaz je masuk syurga. Nak masuk syurga mesti kena ada iman, mesti kena ada taqwa. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan panggillah ulama, ustaz, mana-mana pun duduk kat tempat ni, ceramah dekat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, kami bukannya boleh bagi hidayah. Yang boleh bagi hidayah kesedaran dekat tuan-tuan, Allah Ta'ala saja. Macam mana nak dapat hidayah kalau kita tak sayang dia tuan-tuan? Dia juga yang campakkan perasaan sayang kita untuk dia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, saya sebut ayat apa tadi kat tuan-tuan? Seri'u, ni sini segera. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ila maghfiratin min rabbikum, sujud dekat aku. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Tu Tuhan tuan-tuan dan Tuhan saya bagi tahu. Sujud dekat aku, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Sayangnya Allah pada kita. Jadi tuan-tuan, jaga diri tuan-tuan elok-elok, jaga semayang kita. Letih dekat sini tak apa. Nak jadi kerja, kerja tak ada masalah, kerja tuan-tuan. Nak kaya, silakan jadi kaya. Sebab orang Islam kena kaya. Sebab rukun Islam mesti kena keluar zakat. Kalau kita tak kaya, macam mana nak keluar zakat? Nampak tak? Orang Islam kena kaya. Jadi tuan-tuan jangan buat muka nak dengar lagi ni. Risau juga saya nak berhenti ni. Kan kuliah subuh kan maghrib ni. Ha, ada masa kita jumpa lagi. Cukuplah 45 minit saya ceramah dekat tuan-tuan. Kita doa sikit. Boleh? Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربي اجعلنا مقيمي الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء Allahumma ya Rabb, la hawla wa la quwwata illa bika ya Rabb. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang ibu bapa dia yang sakit, anak-anak dia yang sakit, ahli keluarganya yang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kami ya Allah. Panjangkanlah umur Tuan Imam di sini dalam kebaikan. Panjangkanlah umur Tuan Bilal di sini dalam kebaikan. Panjangkanlah umur biro dakwah di sini dalam kebaikan. Panjang kalau mau semua jemaah di sini dan penduduk USJ 9 ini dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kami, pemudahkanlah urusan penduduk di sini, pemudahkanlah urusan anak-anak kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami daripada pintu masjid ini melainkan kau murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jika di kalangan kami ini ataupun di kalangan anak-anak kami yang masih belajar, yang masih menuntut ilmu, maka kau kurniakanlah ketajaman fikiran, kejayaan di dunia dan akhirat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini atau bukan di antara kami di kalangan hamba-Mu yang akan pergi bertemu dengan-Mu, maka kematikanlah kami dan mereka dengan mati yang baik, dan janganlah kematikan kami dan mereka dengan mati tidak baik. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami daripada pintu masjid ini, melainkan kau letakkanlah kami dan ahli keluarga kami di dalam syurga firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ataupun bukan di antara kami ini yang belum bertemu jodoh,
bertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Ya Allah, jika di kalangan kami ini ada yang belum mempunyai zuriat, kurniakanlah zuriat yang soleh dan solehah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah bi'alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak pun minta maaf sebarang salah dan silap daripada saya. Tuan-tuan, doakan saya tuan-tuan. Minggu depan saya dah final exam lah. Ada masa kita jumpa lagi. Hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.